Wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha faradna ya farad rabbuka ayyablu qashatuma sakhraja qasuma rahmatan min rabbik wa ma fa'atu wal amri dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang soal dinding. Kan waktu Nabi Musa dan Khadir datang di kampung itu, fa'abau ayyudayyifuhuma. Ya. Mereka berdua istata'ama ahlaha. Minta makan sama penduduk kampung itu. Nabi loh. Dua-duanya nabi. Dua orang nabi datang di satu kampung, istata'ama ahlaha, fa'abau ayyudayyifuhuma. Tapi mereka malah nggak terima, nggak diperlakukan sebagai tamu, tidak mau mereka. Nabi loh. Jadi kalau kiai, ustadz, habib nggak dihormati biasa aja, jangan sok besar kepala. Nabi loh, biasa-biasa saja. Ini nabi ini dua-duanya, dapat wahyu dari Allah. Diperlakukan biasa saja, nggak disambut pakai hadroh, biasa aja. Minta makan saja nggak dikasih coba, sampai minta itu loh. Ngambek enggak juga. Mesti akan ngamuk, ngancur-ngancurin apa kayak di situ. Kurang ajar aku nabi tuh kok enggak dihormati. Terus pulang aja. Gitu loh misalnya kan. Tak sumpahin kamu enggak masuk surga gue. Wih, kan itu. Tapi hebatnya di kampung di mana mereka tidak dihormati bahkan dicuekin banget. Wa wajada fiha jidair yuridu ayyan qadha fa qama. Ada gubuk mau roboh, ditegakin coba. Ini kebangetan banget. Kenapa gak dirobohin aja sekalian? Kalau kita kan gitu. Ini orang pemerlit orang kampung tak roboh ke sisanya. Nah, fakhamah. Nabi Khidir malah jadi tukang seketika. Ada gak? Kiai Habib Mubalik yang kelakuannya kayak gini hari ini. Gak dihormati malah nukang untuk rakyatnya. Menghargai jamaahnya. Bantuin renovasi rumah, ada gak? Tidak ada. Salah dikit dirubuhnya sekalian. Allah Allah, ini dia nih. Ini makomnya kalau dalam ilmu tasawuf ya makom wali seperti ini. Jalan nih. Faqama. Ya kan kalau kita kan gitu ya. Pantesan itu gubuknya mau rubuh. Penduduknya brengsek sih. Ya pantesan. Kalau rubuhkan sekalian terus siapa yang robohin? Lo nggak tahu itu kelakuan kamu aja. Makanya gunung meletus karena kamu sih, nah gitu. Kan ada yang begitu sekarang nyebar-nyebar hoak katanya gara-gara ada Habib yang diusir dari situ. Nggak ada itu hoak itu. Udah gitu diterima di gedung DPR lagi, DPR-nya udah tukang hoak juga. Fitnah nggak boleh begitu. Seorang Habib, seorang ulama, seorang kiai udah sudah mulia tanpa harus tambah dengan hoak-hoak begitu. Nama melihat itu kan kata Musa pantasnya ya minta upah, sudah tadi minta makan gak dikasih ya lumayan dapat upah kan bisa buat makan juga nanti. Nah Khidir udah mau kakek ngomong kok ya kira-kira. Khidir masih menjaga tenaga yang ada, terima lapar, dicaci maki, dihina, disalah-salahkan. Ya ini guru yang benar, jangan guru itu asal muridnya oke aja, betul, banyak betul. Menerima disalahke, diserang nanti satu saat juga ada penjelasannya.